sebaik apa ya kira-kira Rehan sampai susah dilupakan loh. Mungkin sering dicekik kayaknya. Dicekik ya? Itu iya. Kan enggak baik, itu jahat. Oh, jahat. Tapi Pak Sunarto masuk akal ya. Masih lama ke bapakmu itu ya? Masih lama itu keluarnya Om Sunarto. Mau kemana juga Om Sunarto? Mau ketemu Pak Yadi. Sunatan. Pak Yadi baru sunat? Anaknya. Jadi ingat waktu dulu aku sunat pas SD kelas 2. Kenapa, Red? Dapat banyak hadiah. Kok aku gak dapat hadiah ya? Karena kamu belum sunat-sunat sampai sekarang. Hah? Iya, Kak Yat? Hah? Kenapa gak sunat, Nanda Yat? Aku takut. Bahaya loh, Yat, kalau gak sunat. Gak baik untuk kesehatan. Udah, Pak Sunarto, gak usah diurusin. Ayo kita jalan. Ya sudah, Pak Amir. Nyamayom. Salam. Salam. Sudah bisa paham ya? Enggak, apal nadanya aja, itu salam. Nyok, sudah sunat belum? Nyah. Tuh, cuma kamu yang belum sunat ya. Dulu kamu sunat dapat hadiah apa, Nyok? Nyawanya meknya. Nah, aku dulu dapat PS ya. Nyawanya meknya. Wah, seru ini rame-rame. Eh, Ria, tau enggak? Dayat belum sunat loh. Parahnya bercanda murah. Serius? Mana buktinya? Nah, coba lihat sendiri. Gak perlu. Ya, aku belum sunat. Ya, ngomong kamu, Yep. Kalau kamu sudah sunat belum, Ria? Yep, nyamuan. Ih, kamu kok udah besar belum sunat, Yat? Wajib loh sunat itu buat cowok. Iya deh, nanti aku pikir-pikir lagi. Yaudah deh, aku pulang dulu ya. Besok aja kita main monopolinya. Kenapa buru-buru? Takut kalah lagi ya? Enggak, aku mau pikir-pikir tentang sunat sama bapakku. Yat, ini kan rumahmu. Oh iya ya? Ngol. Kalau aku berani sunat, aku bisa minta hadiah apa aja. Ya. Pak, gini Pak, kayaknya setelah aku pikir-pikir, aku berani untuk memutuskan. Tadi anaknya Pak Yadi sunat itu lupa dibius, potongannya nggak rata, nggak vertikal, habis itu kejang-kejang ya. Tadi kamu nggak mau ngomong apa? Ngomong apa? Gak jadi Pak. Tapi ya, biar hancur-hancuran, kepotongnya agak banyak, gak dibius. Dia lo berani sunat. Kamu kapan mau sunat? Umurmu sudah 36, makin lama makin alot ya. Semakin Bapak ceritain tentang anaknya Pak Yadi, semakin aku gak berani sunat Pak. Ih, serem banget. Padahal Bapak sudah siapin hadiah spesial, kado yang istimewa ya, kalau kamu mau sunat. Aku mau sunat Pak, aku sudah berani sunat. Kamu yakin ya? Yakin Pak? Serius? Dua rius malahan Pak. Serius? Tadi anaknya Pak Yadi bijinya hilang satu loh ke gunting. Kasih aku waktu ya Pak, buat siap-siap. Ya udah, kamu siap-siap aja. Bapak mau cari dokter yang tepat buat kamu. Jadi gimana Pak Dokter? Anak saya ini umurnya sudah 36 tahun. Kalau untuk sunat kami itu Pak, ada 3 metode. Ya, tergantung budget lah. Yakin aja Pak, dan yang paling cepat sembuh. Baik, kami ada salah satu metode, yaitu metode laser. Dia tentunya cepat sembuh dan tidak sakit. Kira-kira berapa biayanya Pak Dokter? Ya, sekitar 5 juta saja Pak. Yang 100 ribu nggak ada nggak Pak? Biar sembuhnya 5 tahun nggak apa-apa. Hehehe.
Pak, untuk kesehatan itu jangan pilih-pilih, Pak. Ada harga, ada kualitas pastinya. Memang Pak Dokter, ada kualitas, ada harga. Tapi uang saya yang nggak ada, Pak. Baiklah, Pak. Karena saya sebagai dokter yang memihak masyarakat kecil, sebenarnya ada yang murah. Tapi caranya agak barbar, Pak. Cuma 20.000. Tapi sembuhnya cukup lama. 10 tahun, Pak. Oke, deal. Emang kalau disunat itu sakit ya? Gimana ya? Jadi, sunat itu kau kayak digigit semut. Semut? Berarti nggak sakit dong? Tapi semut yang bersayap ikan laba-laba. Oh gitu? Tapi kamu udah pernah lihat belum semut bersayap laba-laba? Jadi, semut yang bersayap laba-laba itu kendaraanku waktu sekolah dulu. Iya. Kami bisa goceng 3 pakai itu, makanya kami tidak pernah terlambat. Dayat dulu, Pak Sunarto itu yang joki. 1 tambah 1 kemarin 12. Berarti 2 tambah 1 sekarang 13. Oh gitu, semut bersayap ikan laba-laba. Iya. Kok kalian langsung diam? Harusnya kan kalian tanya kenapa, Yap. Malas ku, Yap. Kamu kenapa, Yat? Aku memutuskan untuk berani sunat. Kira-kira sakit nggak ya? Nggak sakit kok, Yat. Tadi kata Repi, cuman kayak digigit semut bersayap ekor laba-laba. Hah? Mana ada hewan kayak gitu? Biar aja dia, Yat. Dia memang suka berhayal. Tadi kata Repi, kalian pergi sekolah naik itu. Om Sunarto yang joki. Hah? Om Sunarto mana sekolah? Ah, sudah-sudah. Itu nggak penting dibahas. Yang terpenting sekarang, kamu yakin mau sunat, Yat? Aku udah yakin, Rap. Karena aku udah disiapkan hadiah istimewa sama bapakku. Wah, bagus kalau gitu, Yat. Nyong seng jiu seng nyong seng jiu le jiong bu cui yang. Yat, sakit loh disunat tuh, Yat. Coba tanya nyek nyok. Iya kan, nyok. Nanya unyi nyi unyi 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 Saya sakit itu, Nyok. Sampai diinjak ayam. Masa semut bisa gonceng 3? Masa juga aku udah sekolah? Padahal aku sampai S3. Nggak sakit kok nadanya sunat. Repi tunjukkan bagaimana contohnya sunat. Nih, gini ya. Aduh, ngeri sekali Narepi. Udah begitu caranya. Naria, tolong contohkan. Niat, perhatikan ya. Gitu, Yat. Gitu kamu, Sunarto. Aduh, emang kayak gitu nada, Yat. Mau gimana lagi? Kalau gitu ceritanya, aku mana berani sunat, Om. Nah, kamu lanyan. Kamu lanyan dulu. Lanyan untuk menahan nanyit. Nah, betul itu. Mulai sekarang, Yat, aku yang mimpin latihanmu. Dijamin berhasil. Jalan-jalan kecil. Cukup. Sekarang, kuda-kuda. Nyok, tendang, Nyok. Tahan, Yat. Aku bisa. Nyok, Nyok, tendang, Nyok. Oke. Istirahat 5 menit, baru kita lanjut. Yuk lanjut. Jangan malas ya. Maaf ya, latihan kedua ini agak berat. Tadi kurang berat, agak berat gimana lagi? Jangan-jangan. Oke. Kita istirahat 5 menit. Bagaimana, Nyok? Dah 5 menit. Ayo latihan lagi. Nyok. Hah? Mana ya? Mana dia, Nyok? Nanya anu.
Mau lari kemana kamu? Yat, ini latihan terakhir ya, latihan ultimate. Ini memang gak seberat yang tadi, cuman ini bisa jadi lebih hancur. Hah? Kayak apa itu? Tuh. Tanya ya, ini latihan terakhir kok. Ini agak dibuka. Nah. Tutup telinganya. Aku yakin ya, kali ini kau siap buat disunat. Semangat Dayat. Semangat Dayat. Wah, sudah rame. Yang mana yang mau dipotong? Di dalam. Ya. Ah, iya 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 iya. Saya masuk dulu ya. Ya. Eh, kita masuk, masuk. Naria mau kemana? Jangan ikut, ini urus laki-laki. Oke deh, Om. Iya. Hah? Tenang, tenang. Tarik nafas, tarik nafas. Tarik nafas, tenang, tenang, tenang. Ya udah, enggak usah takut. Sini Bapak temanin. Bapak pandu ya. Iya. Ya. Tenang, tenang. Kok alatnya kayak gitu, Dok? Hah? Enggak apa-apa, enggak usah takut. Enggak apa-apa ya. Nah, yang seperti diminta bapakmu. Yang tradisional dan harganya murah. Sembuhnya 10 tahun. Hah? Pak, coba modal dikit, Pak. Ya udah, enak, enak, enak. Enak apanya? Enak di kantong. Tenang ya, seperti yang pelatih tadi. Kamu pasti bisa. Udah sakit ada ya, udah sakit. Coba ya, ya, ya. Tenang ya, gak sakit, enak kok. Tenang, tenang. Pokoknya abis ini aku langsung minta hadiahnya. Iya, iya, langsung tak belikan hadiahnya. Tenang, tenang. Tenang, tenang, tenang. Tahan ya. Nah, sudah selesai. Hah, benar nggak terasa, Dok? Tuh kan ya, kalau sudah latihan sama aku, pasti nggak terasa. Ah, hebat kamu, Dayat. Iya, emang betul. Akhirnya aku udah sunat, yes. Selamat ya. Ya, makasih, Dok. Ya. Wah, Dayat udah sunat ya? Sudah, latihan kita berhasil. Tapi itu apa? Hah? Kok ada darah? Iya. Hah? Pak Amir! Habis burung bapak ya! Ke cepetan gak? Aduh, Pak, ini lewat. Pak Ade masuk, Lik. Sebaik apa ya, Rehan, kira-kira? Aduh, ada Ria. Tempelin aja dulu sekali. Dah, ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Suruh improv. Apa sih? Ngomong. Hah, itu nggak masuk. Nggak termasuk improv. Hah, itu nggak termasuk improv. Kali dulu. Hah, itu nggak termasuk improv. Iya kan? Itu nunggu pancingan. Itu sudah dipancing. Temenin dia ke pasar atau dia sering kecup ceweknya. Wah.
Mungkin sering dibanting. Dibanting ya? Itu nggak baik. Atau dia sering tersedot. Sedot apa? Itu lo beda. Lo ketahuan lagi. Ketahuan dulu. Sekarang aku gak dalam sini. Wih, kelicik ya. Wah, seru nih rame-rame. Eh, ya tau gak? Dehet belum sunat. Bercandamu apa ya? Bercandamu keterlaluan gak sih? Oh, parah bercandamu. Parahnya bercanda meret. Bercanda. Parah. Aman libur gini sudah nih. Mainan panas nih. Lah, kenapa? Lagi. Enggak, baru aku garuk-garuk. Ya, garuk-garuk dulu. Pak, aku mau ngomong, Pak. Aku berani untuk lagi. Tadarannya Pak Yadi, telurnya ke telur lagi bijinya. Udangnya mana? Biar tadi bijinya telur. Nah, bijinya telur di kamu. Tadi anaknya ya. Nah, Pak. Gini kan tadi. Bius. Tadarannya Pak Yadi kegunting satu loh telurnya. Apa? Tadi anaknya Pak Yadi. Masalahnya uangnya. Ada. Emang kalau di sini. Rian enggak merokok. Kenapa? Sama-sama merokok. Berarti enggak sakit dong. Tapi semut yang bersayap ikan laba-laba. Hai, enggak kuat. Call and action. Apa tadi? Bersayap laba-laba. Bersayap laba-laba. Semut bersayap laba-laba. Action. Ayo. Oh gitu. Ayo. Kami bisa goceng tiga pakai itu, makanya kami tidak pernah terlambat. Dayat dulu Pak Sunarto itu yang joki. Satu tambah satu, 12. Kenapa ketawa, Rem? Kenapa sih kau ketawa? Itu kekalahanku. Apa satu tambah satu, 12? Masuk, Rem. Rem, kamu daripada satu tambah satu, 12. Tidak terima aku kalau itu. Masalahnya dia matematika. Tadi kata Repi, kalian pergi sekolah naik itu. Om Sunarto yang joki. Hah? Om Sunarto mana sekolah? Ah, sudah, itu enggak usah dibahas. Yang penting sekarang, yang perlu di bentar, habis aku ngomong. Oh, iya. Action. Masa ketawa. Masa orang bisu bisa ketawa? Orang bisu bisa ketawa. Gak bisu, sumbing. Gak masuk akal orang sumbing bisa ketawa. Rolling and ya. And action. Hey. Kenapa begitu? Kenapa begitu, Bang? Kenapa kalian suaranya Om Sunarto? Hei, haiya. Tidak, sakitan. Takut dia takut. Belum. Apa suaraku? Tampar lu ya. Sopan sekali menampar ya. Izin, minta izin. Tampar bentar.